Puang. Mantap nari. Dua cangkir kita ini. Ini airnya, minumnya minum merah putih. Yuk. Loh. Bapak tadi dengarnya. Yes, itu enggak. Anak paskibraka tinggal dulu. Kami enggak. Wah, siapa mana yang betul? Kalian paskibraka kayak mananya? Pramuka siapa tahu. Enggak, itu paskib untuk besoknya yang apa? Untuk upacara besok, untuk upacara besok. Oh, kan? Makanya Bapak tadi Bapak udah nunggu di situ loh. Bapak dengar halo-halo. Kalian jalan sendiri aja, guys, Bapak pikir. Jangan ngereng aja, guys. Cuci kakinya. Lain makan. Dulu tadi bah. Kita lagi makan ayam rendang ini. Bukan. Apa ini? Ini semi ayam gota. Semi ayam gota, tapi ini tidak menggunakan darah. Kita menggunakan kelapa. Ini kelapa gongseng nih jadinya. Jadi agak-agak mirip jadi rendang nih, rendang kuah ini ya kan. Lah, kan dikasih ke apa dan cuman dia dikasih andaliman. Andaliman terus bedanya, ada bedanya ini mano oto. Nah, ini manoknya mano oto. Dikasih ini lagi. Apa namanya? Ceber rawit ya. Jadi jalan lah jadi tadi ya kan. Ya. Nah, ini enggak napa kok bersantap tak. Sarapan pagi di jam 9. Jam 10 udah. Si panas, Bah. Mantap kali ini. Ini ikannya satu harian nih, mantap ini. Bisa mulai dari pagi, makan siang, sampai makan malam. Ini udah lama kita nggak makan ini. Iya. Udah lama juga nggak menikmati. Ini ayam oto masak saksang, masak bukan bumbu saksang lah. Oh ya, masak bumbu saksang. Apa ini? Andaliman. Pakai santan enggak? Enggak kan? Enggak. Makanya ini ayam oto masak saksang. Oh. Ayam potong dimasak saksang. Ya? Bumbu saksang. Saksang biasanya kan kecil-kecil kan? Ya? Ya lah, maksudnya. Enak juga. Dimasak andaliman lah ya? Enak. Ayam kampung sekarang sekilo 65 ribuan. Ya. Ayam oto 25. Oh iya. Kalau ayam kampung memang mahal. Beres juga ya. Aku makan. Cabenya besar-besar. Tadi Jegis pulang jam 10 pagi. Dia ujian semester, ujian pertengahan semester. Dia di satu mata pelajaran aja. Dia cepat pulang. Padahal aku udah nunggu tadi lama. Terus aku dengar bel dari pengumuman ibu gurunya. Bilang latihan baris.
Pulang laku lagi. Bersudah. Iya, bersudah. Kan dimakan cabai rawit nih. Kalau enggak kasih cabai, kalau cabai rawit digiling enggak tahan lama anak. Jadi ini trik Mama aja guys nih. Triknya bumbunya tidak terlalu pedas supaya anak-anak bisa makan. Tapi cabai rawitnya dipisahkan. Cempungnya bulat-bulat. Jadi enggak dihaluskan gitu. Jadi enggak terasa pedas. Tapi untuk awak orang dewasa enggak mantap kalau enggak pedas. Ternyata enak juga. Ini ayam potong dimasak bumbu saksang. Tapi enggak pakai darah lainnya. Jadi hanya kelapa gongseng. Lumayan agak-agak mirip ke mana kita bilangnya? Renang lah ya, agak-agak mirip ke situ, Pak. Tapi enggak pakai. Enggak undang. Apanya? Memang saksang. Cuman ada lah bedanya yang enggak pakai darah. Tahu. Asamnya kan ada kan? Udah. Nih, Mama aja bisa masakin. Enak. Apalagi makannya ini dekat-dekat tepi danau ya kan. Terus abang kan kita di bawah pohon. Makan kayak ini Jawa dingin, waduh. Nasi harus banyak. Nambah lah. Jangan coba-coba nasi masak nasi tanggung-tanggung. Ah, mau anti yang makan. Iyalah. Ngamuknya karena mau minta tambah enggak ada lagi. Jadi dikasih nanggung. Ngamuk lah. Udah makan kayak gini enak. Enak banget. Enak kan? Iya, gue suka ini. Iya, Jogi juga pasti suka. Udah gini nanti gak makan sama lagi lah. Kita makan malam lah ini. Tadi beli 1 kilo ada 11 potong. Kalau kayak gini ngambil bagian paha. Banyak dagingnya. Paha kiri atau paha kanan enggak apa-apa. Sarapan pagi apa nih? Makan besar ini. Dah, ini bukan sarapan pagi, langsung makan siang ini. Iyalah. Bisa kita makan malam lagi nih. Iya. Ayah. Kenapa? Ih. Panas pula. Digaruk yang panas itu. Tehnya. Air minumnya. Pengen nambahnya aku, Bah. Ya udah tambah kan, nanti kan gak makan siang lagi, Kak. Enggak. Supaya jangan nanggung juga, tambah kan, nanti gak makan siang lagi. Nanti buncit perutku. Tuh, agak. Tak bah, kering aku, kering aku. Entahlah, namanya bumbu saksang. Bumbu saksangnya itu enak, tidak mengecewakan.
juga enak. Terserah. Yang mau makan mau pilih pakai darah, tak usah tak, tak usah. Mau makan. Gak cocok lah kalau ke ayam ini. Mau makan bikin. Jadi masing-masing punya selera masing-masing. Tapi bumbu ini memang tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Memang mantulita. Mantulitanya. Maletek lah, maletek. Iya, maletek lah. Mantulita itu kayak yang di live-live itu mantulita, jonggolita. Aduh. Bubur lagi dah. Makasih.